Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiya ba'da amma ba'da. Yang terhormat Kasih PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang, yang diwakilkan oleh Al-Mukarramah Ustazah Siti Umroh MPD. Yang terhormat DPR RI Provinsi Banten Bapak Dr. Haji Jazuli Jumaidi LC/MA. Yang terhormat Tim Penasihat Kelompok Kerja Pendidik Al-Quran Kecamatan Ciledug Al-Mukarram Al-Ustaz Khairuddin SAG, Al-Mukarramah Ustazah Nurlaini, Al-Mukarramah Ustazah Yuna MPD.
Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Ahyar Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Nur Hasan SPDI. Yang terhormat Ketua IPKI Kota Tangerang Dr. Andes Haji Makmun Santanur. Yang terhormat Ketua IPKI Urusan Pusat Ustazah Sri Nuryani SPD. Yang terhormat Ketua IPKI Urusan Wilayah Ustazah Suhairo SPD. Yang terhormat Pengelola TKI TPKI dan PAUD Al-Qur'an beserta Dewan Guru Sekecamatan Ciledug. Yang terhormat Ketua RW 08 Bapak Budiman Syah. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Santri. Yang terhormat Wisudawan Wisudawati Santriwan Santriwati Kecamatan Ciledug. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Tuhan Maha Pengasih tak pilih kasih, Tuhan Maha Penyayang tak pandang orang, yang sampai saat ini masih memberikan karunia kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan pada pagi hari ini dalam acara Wisuda Siswa Tama Santriwan Santriwati TKI TPI dan PAUD Al-Qur'an Sekecamatan Ciledug. Semoga pertemuan kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuntun umat menuju jalan kebenaran. Hadirin hadirat yang terhormat, perkenankan kami, saya Nur Soleha dan saya Dia, untuk membawakan acara pada pagi hari ini. Al-Iftitah, pembukaan. Sebagai pembuka acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Hadiniya wa'alakuliniyatin sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siswa Tama TKI TPI dan PAUD Al-Qur'an ke-13 Kecamatan Ciledug, hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1443 Hijriah, segera dimulai. Dewan Senat memasuki ruang wisuda, dipimpin oleh Komandan Dewan Senat. Hadirin dimohon berdiri. Ngomong ibu berarti maju ya? Iya. Bersiap berjalan menuju. Terus lagu apa? Lanjut. Hadap ya pas kibranya.
Santriwan Santriwati TKK TPK Kecamatan Jaya, petunjuk dan damai. Ya Allah,
hadirat yang berbahagia. Kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada wali santriwan santriwati sekecamatan Ciledug beserta pengelola TKK TPK PAUD Al-Qur'an sekecamatan Ciledug yang dapat melaksanakan wisuda bersama pada saat ini. Selanjutnya, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana acara ini kurang tersusun. Mudah-mudahan semua sebagai pembelajaran untuk kita semuanya. Yang alhamdulillah selama 2 tahun kita tidak mengadakan wisuda bersama di Kecamatan Ciledug dikarenakan kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya wabah COVID-19. Dan pada saat ini, hari ini tanggal 29 Mei kita dapat melaksanakan kembali wisuda bersama di Kecamatan Ciledug yang mudah-mudahan saat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga COVID-19 akan pergi dari kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, beserta wali santri wan santriwati sekecamatan Ciledug, atas nama panitia, bahwasannya wisuda bersama saat ini yang mengikuti dari berbagai lembaga di Kecamatan Ciledug berjumlah 192 santriwan santriwati di berbagai pengelola beserta sekecamatan Ciledug. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya Kecamatan Ciledug ini lebih baik dan tambah baik. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada segenap seluruh panitia yang telah mengorbankan tenaga pikirannya untuk terlaksananya acara wisuda bersama di Kecamatan Ciledug. Hadirin hadirat yang berbahagia, kami atas nama panitia saat ini marilah sama-sama kita berdoa agar wabah COVID-19 semuanya itu terlewati atas ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Untuk itu marilah sama-sama kita berdoa agar anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, panutan untuk orang tua semuanya, sehingga nantinya menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agamanya yang berakhlakul karimah. Oleh karena itu, cukup sekian atas nama panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li dinil Islam wa huwa a'zamun ni'am. Assalatu wassalamu ala akmalil khalqil akram wa ala alihi wa ashabihi khairul umam amma ba'du. Al-hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terhormat Ketua IPK Kota Tangerang Bapak Kiai Haji Santanur beserta para pengurus yang hadir pada hari ini,
membanggakan seluruh panitia, korcam, pembina, Ibu Ustazah Haja Yumna, dan juga Ibu Sri, Ibu Iroh, dan semua ustazah yang hadir pada hari ini, para guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan, seluruh wali murid yang hadir pada hari ini dan adik-adik kita, para peserta wisuda PPG di Kecamatan Ciledug yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka acara wisuda TKK dan TPK sekecamatan Ciledug. Pada hari ini adik-adik sekalian, anak-anakku tercinta, ya, yang cantik, yang ganteng, yang soleh dan soleha, hari ini di wisuda, ya. Tandanya sudah menyelesaikan pembelajaran di TKK dan TPK pada masing-masing kecamatan di Ciledug ini. Saya sangat bersyukur dan berbahagia bisa bersilaturahmi dengan para pengurus, para ustadz ustazah, dan juga para anak-anak tercinta, dan juga pada seluruh wali santri TKK dan TPK Kecamatan Ciledug yang insya Allah semuanya adalah soleh dan soleha. Amin. Karena terbukti sudah menyekolahkan anak-anaknya, menitipkan anak-anaknya pada pendidikan TKK dan TPK. Pendidikan baca tulis Al-Quran ini adalah merupakan program pemerintah yang mana dilaksanakan oleh TKK dan TPK di bawah naungan IPK yang ada di kecamatan masing-masing, dan di bawah naungan IPK Kota Tangerang yang diketuai oleh Bapak Ustadz Haji Santanur. Alhamdulillah, semua selama ini berjalan dengan lancar dan baik, dan sudah menciptakan generasi muda di Kota Tangerang yang berakhlakul karimah, berimpak dan berimpak, mampu membaca Al-Quran, yang mana ketika nanti adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, ya, kelak setelah dewasa ada yang menjadi camat. Amin. Iya, camat yang pintar baca Al-Quran. Ibu-ibu sekalian, pada saat ini kita tahu ya bahwa banyak terjadi dekadensi moral. Akibat apa? Kurangnya penanaman ilmu-ilmu agama, ya, kurangnya pemahaman dasar-dasar agama, sehingga anak-anak kita ketika SD, SMP, dan SMA tidak mengenal ilmu agama karena tidak pernah belajar di TPK, tidak pernah belajar di TK, di TKK. Nah, ini kita bersyukur ya Bapak Ibu sekalian, ya, telah menyekolahkan anak-anak didik kita, ya, anak-anak kita di sekolah agama, karena nanti mereka yang akan melanjutkan. Dan ilmu Al-Quran ini sangat bermanfaat hingga nanti akhirat, ya. Mudah-mudahan nanti wisuda berikutnya ada wisuda tahfizul Quran, itu yang kita harapkan, ya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para guru, ustadz dan ustazah, para korcam, kemudian IPK Kecamatan dan IPK Kota Tangerang yang mana telah menyelenggarakan pendidikan Al-Quran di masing-masing wilayahnya.
di masing-masing kelurahannya. Alhamdulillah, hal ini juga sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menciptakan generasi muda, generasi yang Qurani. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, jadi jangan segan-segan memasukkan anak cucunya nanti ke sekolah TPQ dan TKQ. Nah, insya Allah mudah-mudahan setelah ini juga Al-Quran tidak hanya dibaca dan dipelajari, tapi juga dijadikan pedoman untuk kehidupan kita sehari-hari. Dibaca setiap hari. Saya juga ucapkan terima kasih kepada ibu semua yang sudah ya mendampingi anak-anaknya hingga selesai pendidikan di TKQ dan TPQ ini. Mudah-mudahan niat kita semua, keinginan kita semua terwujud agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, selamat hidup dunia dan akhirat. Orang tuanya selamat, anak-anak kita juga selamat, keturunan kita juga semuanya selamat. Nah, dari sejak dini kita harus bimbing. Mungkin demikian sambutan yang saya sampaikan. Dan kepada seluruh panitia saya ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga. Ya, para guru, ustaz dan ustazah, saya harapkan di TPQ TKQ ini ada unggulannya nanti ya, supaya tidak kalah dengan PAUD yang didirikan oleh sekolah umum. Ya, kita buatkan nanti anak-anak menjadi tidak hanya membaca Al-Quran, tapi menjadi tahfiz Al-Quran, supaya mereka nanti ketika masuk ke pondok pesantren setelah lulus SD mereka sudah bisa baca Al-Quran. Karena banyak keluhan juga dari pondok pesantren bahwa anak-anak SD yang diterima di pesantren belum bisa membaca dan menulis Al-Quran. Insya Allah kalau anak-anak di sini karena sudah pandai semua baca tulis Al-Qurannya, kemudian juga sudah memahami dasar-dasar ilmu agamanya, bisa memilih sekolah kemana saja. Mau ke SD, ke madrasah, mau ke pesantren, nanti ke sekolah umum, universitas umum, bisa semuanya. Ya, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Kepada ibu kasih kita yaitu Ibu Hajah Umroh, beliau adalah kasih pilih kontren yang sangat dan amat saya hormati, dan juga tak lupa kepada Ketua IPQ Kecamatan Ciledug beserta jajarannya yang sangat dan amat kami hormati, dan juga kepada Ketua Pelaksana beserta jajarannya yang sangat dan amat saya hormati, dan juga kepada seluruh guru-guru kepala sekolah sekecamatan Ciledug yang sangat dan amat saya muliakan. Wabil khusus kepada Bapak Ustaz Hairudin yang saya hormati, dan tak lupa juga kepada Ketua DKM beserta jajarannya yang saya hormati, dan juga kepada Bapak RW yang sangat dan saya hormati, dan juga kepada Bapak RT yang sangat dan amat saya hormati. Wabil juga kepada seluruh wali santri yang hadir pada pagi hari ini yang sangat dan amat saya hormati. Dan tak lupa juga kepada anak-anakku, khususnya adalah santriwan santriwati yang sangat dan amat saya cintai. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Kami
dari pengurus IPG Kota Tangerang, pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus IPG Kecamatan Jeruduk yang mengundang kami. Tapi sayang, yang mengundang saya doang sendiri. Ya, harusnya undangannya adalah ketua IPG beserta jajarannya. Jadi saya ngajak yang enak, ya enggak? Ya, gampang nanti ya untuk selanjutnya. Yang kedua, kami dari IPG mohon maaf apabila saya hari ini tidak banyak berbicara karena sudah banyak disampaikan oleh guru kita, ustazah kita, Ibu Haji Umroh. Ya. Jadi saya mohon maaf. Terus juga saya pribadi tidak bisa menunggukan waktu ini sampai akhir karena ada acara azan keluarga, ya, sambil pernikahan. Kebenaran anak hakim, mungkin Bapak kenal Bapak Haji Saiburi Juri, ya, beliau hari ini adalah menikahkan anaknya sambil acara azan keluarga. Beliau adalah keponakan saya. Bapak Ibu yang berbahagia, terus terang saja, sesuai dengan janji kita, ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus, karena ini acara-acara anak-anak. Ya enggak? Dari saya mungkin tidak panjang lebar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih ibu-ibu? Oh, ibu. Muhammadin wa alihi wa sahbihi azma'ina. Buat nuang teh. Tiga, berbakti kepada ayah.
setia kawan dan suka memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilahirkan di dunia ini ku disambut penuh syukur. Suara azan di telinga kananku, iqamah kalimat nan luhur. Berdiri Bu, udah biarin berdiri semua. Siap dilaksanakan, siap dilaksanakan, laksanakan. Aku lagi ya? Saya dulu. Iya. Thank you.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Ikatan Pendidikan Al-Quran Kecamatan Curug tentang wisuda purna TKI TPQI PAUD Al-Quran Sekecamatan Curug tahun pelajaran 2021-2022. Mic yang kasih gede. Menimbang bahwa dalam rangka evaluasi kelulusan dipandang perlu untuk diberikan surat keterangan tamat belajar kepada siswa. B. Bahwa para siswa tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan sebagai wisudawan. Mengingat A. SK Mendagri Nomor 128 tahun 1982, SK Kemendag nomor 44 tahun 1982, Instruksi Menteri Agama nomor 3 tahun 1990 tentang usaha peningkatan baca tulis Al-Quran, Instruksi Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji nomor 3 tahun 1991 tentang upaya mempercepat peningkatan dan kemampuan baca tulis Al-Quran di kalangan masyarakat. Surat keputusan Kantor Departemen Agama Kota Tangerang nomor MIHM 01/90/1095 tentang registrasi TKI dan TPQI memutuskan menetapkan pertama, para siswa yang terdaftar nama profesi wisuda ini dinyatakan lulus dan berhak menerima surat keterangan tamat belajar. Kedua, para siswa yang telah wisuda adalah alumni TKI TPQI di bawah naungan IPQI Kecamatan Curug. Ketiga, para siswa yang berperilaku dan perbuatan menyimpang dari visi dan misi IPQI Kecamatan Curug, maka pihak pengurus berhak mengeluarkan dari status sebagai alumni. Keempat, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan berikutnya. Ditetapkan di Curug pada tanggal 29 Mei 2022, Ketua IPQI Kecamatan Curug, Ustazah Suhairah, S.Pd.L. Daftar nama peserta wisuda angkatan ke-13 Kecamatan Curug tahun ajaran 2021-2022. Pertama, TKI TPQI Ar-Rahman sebanyak 31, TKI TPQI Al-Muqayyah sebanyak 23 peserta. Ketiga, TKI TPQI Al-Ahyar sebanyak 18 peserta. Keempat, TKI TPQI Alami sebanyak 16 peserta. Kelima, TKI TPQI Asyuhada sebanyak 16 peserta. Keenam, TKI TPQI Al-Barakah sebanyak 14 peserta. Ketujuh, TKI TPQI Al-Ikhlas sebanyak 13 peserta. Pembacaan ikrar pakai mic itu. Kedelapan, TKI TPQI Al-Muin sebanyak 12 peserta.
TK ke 9 TK di TPQ Rodatul Huda sebanyak 11 peserta. Ke 10 TK di TPQ Ataqwa sebanyak 11 peserta. Ke 11 TK di TPQ Riyadius Solihin sebanyak 11 peserta. Ke 12 TK di TPQ Riyadius Solihin di mana radio Radius Solihin. 13 TK di TPQ ada sebanyak 6 peserta. Ke 14 TK di TPQ Al Hikmah Riyadius Solihin sehingga dia ngakim berjumlah peserta sudah manusia ke angkatan ke 13 sekecamatan Celup sebanyak 192 peserta wisudawan dan wisudawati. Demikian surat ini kami bacakan dan ditetapkan di Celup tanggal 29 Mei 2022. Ketua IPK Ibu Suhairo SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman wisudawan wisudawati terbaik diraih oleh TKI TPQ Ar-Rahman. Kepada pengelola TKI TPQ yang disebut namanya, dipersilahkan ke atas. Kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar para santriwan-santriwati TKQ, TPQ dan FAUD ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak yang soleh dan solehah, berguna bagi Nusa dan bangsa, menjadi generasi kreatif dan berakhlak mulia yang berguna bermanfaat untuk agama Nusa bangsa. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah ya Karim ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ma'ishatina wa barik lana fi awladina. Allahumma abtah alayna abwab al-khayr wa abwab al-baraka wa abwab al-ni'ma wa abwab al-siha wa abwab al-afiyah wa abwab al-salama wa abwab al-tawfiq wa abwab al-hidayah wa abwab al-inayah. Rabbana la tujib kulubana ba'da id adaitana wa hablana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
apabila acara ini terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arya Fajar Ramadan. Oh iya. Bin Fatur. Ini kue ini kan ini ada. Alfa Fajar Ramadan. Bin Joni. Kalau Senin. Tapi saya makan. Gina, ibu ambil aja. Kalau snacknya si Ajam nanti titip Maulan. Apa besok di sekolah? Kalau snack anak-anak ya akan baik, kasih kalau Ahmad Fauzi bin Suherman, Rafa Ardhani Gunawan bin Gunawan. Soalnya rebo kan kita tanggal merah, ntar dulu aku merah. Gisya Ramadhani binti Mujur. Aku mau bilangin ibu-ibunya. Kamis tanggal 2. Kita beres-beres tarar Senin. Pulang sekolah mesti beres-beres soal. Bersiap-siap TKK TPK Asyuhada. Dia daftar ulang pertama. Anindya Keisha Azahra binti Hartanto. Ini bin Samsul. Aimar Rifki Hamizan bin Arsali, Kenopa Prabu Akram Arya bin Ahmad Trianto, Arjun Maulana bin Mukti Ali, Ahmad Fauzi bin Suherman, Rafa Ardhani Gunawan bin Gunawan, Jamila Rafi Lutfia binti Muhammad Faqih, Gisya Ramadan binti Mujiono, Safia Azara binti bersiap-siap TKK TPK Asyuhada. Mohon bersiap-siap untuk thank you.
Kepada wali santri
Nadia Atias Satila
binti Angga Anugrah Ramadan. Marisa Sarko binti Alimani Abian Fadilah Zahwar bin Hamzah. Anak-anaknya mau salaman, mama, handphonenya ditaruh dulu ya, ma. Aina Husna Humaira binti Rudi, Arya Satya Hirojama bin Furqan Jamani, Elang Mahardika Mundi Dodo binti Satiyati, Bagas Satrio Wicaksono bin Firmansa, Arum Puspa Nuraini binti Miswanto, Anaya Latisha Aquina binti Muhammad Yani, Adnan Khair Rahman bin Arianto. Siap-siap tegaki TPG Al-Ikhlas B. Fatimah Almaira binti Yedi Alamisha,
Alfira Faraniza Azni binti Khairudis, Dika Apriliansyah bin Burhanuddin, Hamza Salzabila Syafia binti Darmawan, Akila Lydia Azahra binti Budi Ngawono. Bersiap-siap TKG TPG Al-Barakah. Untuk para wali santri TKG TPG Al-Barakah, mempersiapkan diri di bawah panggung. Al-Farid Ramadan Syah bin Irwan Syah, Asita Jaya Al-Farman Suhernan bin Maman Suhernan, Jasmin Sabita Nakia binti Ismaili, Jihan Kundi Sidkia binti Amalan binti Suhaizu, Muhammad Al-Marazi Maulana bin Abdullah, M. Hamzah Ar-Rahman bin Sabur, Muhammad Syafi Ashir bin Sumir Cahyoto, Nafa Nur Askia binti Irfansya, Raisya Meliana Putri binti Sudarman, Sunda Jilpani Bintiani, Yusuf Aristawa Mairullah binti Swandi, Jaid El Rashid bin Hadi Suprayetno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terlaksana wisuda bersama santriwan santriwati IPK Kecamatan Ciledug telah berakhir dan alhamdulillah sukses dan berkah. Siapa kita? IPK Ciledug. Siapa kita? IPK Ciledug. Siapa kita? IPK.